Perkenalkan, nama saya Beril. Saya sebagai Ketua Misioner Katedral Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Nando. Halo, perkenalkan, nama saya Cecilia Dian Misela Putri. Biasanya saya dipanggil Misel. Regi dengan Danu Setiawan. Perkenalkan, nama saya Vijansius Justin Pratama, bisa dipanggil Justin. Jadi, baik, terima kasih. Nama saya Paus Ardian Savio Aryawan. Saya mengikuti Miss Dinar sejak kelas 5 SD, itu kira-kira hampir 7 tahun. Lalu untuk motivasinya sendiri, saya ingin melayani Tuhan dengan melayani Romo di altar, lalu juga menambah teman. Sudah setengah tahun saya bergabung menjadi PPA, dan motivasi saya itu untuk belajar, menambah teman, dan melayani Tuhan dengan cara melayani Romo. Kurang lebih 10 bulan saya mengikuti PPA. Motivasinya bisa melayani Tuhan dengan baik. Saya sendiri sudah mengikuti PPA sejak kelas 5. Dan motivasi saya sendiri yaitu karena keinginan saya sendiri, yaitu bisa melayani Tuhan dan karena ikut teman saja. Saya mengikuti PPA sudah sejak kelas 5 dan motivasinya pertama ingin melayani Tuhan, kedua ingin nambah teman. Ya itu aja. Pertama kali masuk PPA pada tahun 2017, kurang lebih udah 5 tahun. Motivasinya ingin melayani Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pelayanan. Saya dilantik itu menjadi anggota PPA tanggal 29 September 2015. Jadi saya sudah ikut berorganisasi PPA ini selama hampir 7 tahun begitu. Lalu motivasi saya ikut PPA ini yaitu yang terutama melayani Tuhan lewat Romo, lewat semua umat di sini di altar. Lalu ingin bertemu dengan teman-teman, lalu menambah pengalaman serta menambah inovasi begitu, Mas. Untuk kegiatannya yaitu yang pertama ada pertemuan, pastinya kita di situ latihan bareng, lalu juga ada berolahraga, nonton film dan bermain bersama. Lalu selanjutnya kita juga pernah ziarah, terus ada juga band, latihan setiap Rabu dan Jumat. Kita juga pernah menampilkan band ini di saat misa. Lalu yang terbaru ini kita mengikuti pensi dan lomba dalam SMVD. Karena berhubung masih pandemi ini, mungkin tugasnya cuma tugas mingguan saja dan olahraga kadang-kadang. Dan untuk saat ini saya mengikuti tugas Paskah. Lomba CCR yaitu cerdas cermat rohani dan SMVDF. Selama saya mengikuti PPA sejak awal hingga sekarang ini ada bermacam-macam. Antara lain yaitu ziarah, pensi dalam rangka SMFD, mengisi kur, olahraga dan lain-lain. Pertama pernah ikut rekoleksi, terus kunjungan rohani dan reward jika sering tugas. Kegiatannya ada pertemuan, olahraga juga ada, ziarah rekreasi atau siarek juga ada dan lain-lain. Selama dari awal saya mengikuti PPA ini ada siarek yang pertama itu di Gua Maria Taro Anggoro, Wonosobo. Lalu satu tahunnya itu di Gua Maria Fatima Sawer Rahmat yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Kemudian ada setiap minggu kita akan mengadakan pertemuannya itu bisa latihan
dasar-dasar PPA, kemudian olahraga, kami juga pernah nonton film bersama-sama. Lalu kegiatan yang akhir-akhir ini ada SMVD, yaitu Sahabat Miss Dinar Virtual Day, yang kami diajak dari panitianya untuk mengikuti pensi, dan kami membuat pensi dan juga mengikuti lomba-lomba yang disediakan. Ada lomba mazmur, lomba lektor, lalu lomba TikTok. Begitu. Untuk sukanya, saya bisa mendampingi, bisa bermain dengan adik-adik dalam mengajari saat bertugas. Lalu saya juga bisa menambah pengalaman saya untuk berorganisasi. Dan saya juga mendapat banyak support dari teman-teman kita. Untuk dukanya mungkin tidak ada. Suka saya itu ya bisa menambah teman, juga belajar dan bisa melayani Tuhan. Untuk dukanya tuh kadang-kadang saya setelah mengisi untuk Miss Dinar hamilin satunya tuh, setelah saya tengok lagi kok aduh pagi banget, jadi tuh males bangun ya, seperti itu. Iya, mungkin itu aja. Kalau ditanya suka dukanya ikut PPA itu lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau sukanya apa contohnya? Sukanya bisa mengikuti latihan PPA dan mengikuti seperti ibadah. Kalau dukanya? Dukanya enggak ada. Oh, enggak ada ya? Berarti lebih banyak sukanya, berarti asik ya di PPA ya? Sukanya yaitu dapat melatih PPA baru, dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa pengurus lakukan seperti rapat, mengadakan LDK dan lain-lainnya. Kalau dukanya sih selama ini sama seperti pertanyaan nomor 3, tidak ada sih. Sukanya mendapat teman baru, mendapat pengalaman baru, dan bisa melayani Tuhan depan semua orang. Dukanya males bangun pagi, itu aja. Males bangun pagi. Sukanya bisa mendapat teman yang banyak, bisa melayani Tuhan juga. Kalau dukanya kadang males bangun pagi, udah itu aja. Ya sebenarnya banyak sukanya sih daripada dukanya. Karena sukanya yaitu bisa ngajarin adik-adiknya tata cara liturgi, kemudian bisa mendampingi adik-adiknya, lalu bisa seneng juga kalau adik-adiknya sudah bisa tugas. Lalu dukanya ya sedih sih kalau misalnya lihat adik-adiknya tugas salah lalu dikomen, itu juga saya juga merasa kayak bersalah gitu. Kemudian ya dukanya ketika bangun pagi yang tugas itu masih kecil-kecil, masih kosong juga, itu tidak ada yang menggantikan terutama dari pengurus gitu, terutama saya juga sih. Ibu bapak, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pendamping Miss Dinar Katedral Purwokerto. Bisa diperkenalkan om namanya? Ya perkenalkan, nama saya Aditya. Biasanya sih dipanggil sama mereka om ya. Om siapa nih? Om Adit. Oh ya Om Adit. Nah, Om Adit sebagai pendamping Miss Dinar Katedral Purwokerto nih ya om. Sudah ya. Berapa lama Om Adit mendampingi Miss Dinar Katedral Purwokerto? Kurang lebih 3 periode. Jadi sekitar 9 tahun. Wah, lama banget ya Om, 9 tahun ya Om. Nah, bukan 9 bulan. 9 tahun. Nah. Om Adit kan udah 9 bulan. 9 tahun ya Om. 9 tahun. Oh iya 9 tahun, 9 tahun. Ya. Mendampingi Miss Dinar Katedral Purwokerto. Nah, apa sih motivasi Om Adit kok mau mendampingi Miss Dinar Katedral Purwokerto? Padahal kan masih ada kegiatan lain ya Om. Nah, bisa diceritakan Om? Karena saya suka kaum muda. Saya suka bergaul dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan generasi penerusnya gereja. Jadi mereka yang nantinya akan menjadi penggerak gereja.
Dan kebetulan Miss Dinar ini Om mendapat kesempatan untuk mendampingi adik-adik dan juga teman-teman dengan 9 pendamping yang lain. Oh, jadi nggak sendirian ya Om, ada teman-teman yang lain juga ya Om? Oh, jelas. Oh iya. Nah, selama Om mendampingi Miss Dinar Kadelar Prokerto nih Om, apa sih suka dan dukanya Om Adit dalam mendampingi Miss Dinar Kadelar Prokerto? Bisa diceritakan Om? Yang adanya suka. Wah, sukanya apa itu Om? Sukanya karena saya mendapat semangat baru dari anak-anak, dari teman-teman muda, karena mereka itu sangat inovatif, kreatif, dan juga saya bangga mendampingi mereka karena ternyata orang-orang muda kita ini, terutama anak-anak Miss Dinar Katedral Purwokerto, itu tidak biasa-biasa saja. Mereka luar biasa dengan segala macam kegiatannya, dengan segala macam kepemimpinannya. Kami ini hanya sebagai pendorong, hanya tutwuri handayani mendorong mereka untuk maju dan berkembang. Mereka sendiri adalah aktor yang berkembang bersama Tuhan. Itu. Wah, berarti enggak ada dukanya ya, Om? Berarti suka terus ya, Om? Suka terus. Wes, bahagia terus ya, Om, bersama Miss Dinar ya, Om? Bahagia, apalagi sama kamu nih. Aduh. Nah, nilai-nilai apa yang bisa didapetin Om Adit dalam mendampingi teman-teman Miss Dinar Kadelar Prokerto? Nilai-nilai yang sangat Om rasakan adalah nilai lebih magis. Artinya apa? Mereka itu tidak hanya sekedar biasa-biasa saja, tidak hanya sekedar di altar, tapi mereka juga berkembang dalam banyak hal. Magis, artinya selalu mau lebih. Dan kami para pendamping selalu menantang mereka untuk maju dan maju, untuk menjadi mandiri, siap menjadi pemimpin gereja ke depan. Ya, jadi tugasnya Miss Dinar tuh nggak cuma di depan altar aja ya Om. Jadi ya, di balik altar juga ada kegiatan-kegiatan ya lain ya Om. Wah, keren sekali tuh Om. Intinya mereka menjadi ad maiorem Dei gloriam. Apa itu Om? Selalu memuliakan nama Tuhan. Wah, asik kali Om, luar biasa buat PPE ya Om. Ya, terima kasih Om Adit.